Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Cici Ami. Gengs, kali ini kita akan membuat Hokkaido Cupcake. Dan berikut bahan-bahan untuk membuat Hokkaido Cupcake. Di sini ada tepung terigu, aku di sini menggunakan protein sedang. Kuning telur yang sudah aku pisahkan dari putih telur. Putih telur. Gula pasir. Minyak sayur. Cream of tartar, baking powder, dan susu cair. Ayak tepung dan baking powder supaya tidak ada yang bergerindil. Buat mereng, 4 butir putih telur, 80 gram gula pasir. Kocok secara bertahap bersama dengan gula di kecepatan pelan di speed angka 2. Dan cream of tartar. Bila sudah tercampur, tambah kecepatannya ya, gengs. Bila tidak ada cream of tartar, kalian juga bisa menggunakan air perasan jeruk lemon atau air perasan jeruk nipis, cuka, atau garam. Perhatikan kekentalannya ya, gengs. Apabila bahan mereng sudah masuk semua, mixer dengan kecepatan tinggi. Mangkuk bisa diputar dengan lembut supaya mereng diaduk dengan kecepatan tinggi. Putar secara perlahan-lahan dan lembut supaya adonan mereng tidak ambyar atau berair, yang menyebabkan cake nantinya tidak naik sempurna. Sekitar 4-5 menit, mixer sudah bisa kita matikan. Kita sudah bisa mendapatkan konsistensi mereng yang kita inginkan, yaitu foam peak. Ambil kuning telur yang sudah kita siapkan. Lalu campur dengan minyak goreng, susu cair, dan ayakan tepung serta baking powder.
Aduk secara perlahan-lahan sampai tercampur sempurna. Kemudian, masukkan mereng. Masuknya secara bertahap ya, gengs. Aduk perlahan-lahan supaya hasilnya tidak encer atau berair. Adonan kita siap diisikan ke dalam cup. Sebelum adonannya masuk ke dalam oven, kita panaskan oven ini di suhu 170 derajat Celcius selama 30 menit. Berhubung masih ada sedikit sisa almond, kita jadikan almond ini sebagai topping. Untuk memanggang cupcake-cupcake ini, kita sediakan air dan wadah. Supaya hasil dari cupcake-cupcake ini tidak kering. Dan cupcake ini siap kita oven. Tara, this is it. Hokkaido chiffon cupcake. Praktis dengan 4 butir telur. Cocok banget nih, gengs, untuk ide menu sarapan. Cocok pula untuk ide menu jualan. Selamat mencoba ya, gengs, resepku di rumah. Please like, comment, dan share sebanyak-banyaknya lewat sosial media yang kalian punya. Serta jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya agar muncul notifikasi video dari aku. Sampai jumpa di videoku selanjutnya.
Bye-bye.